Halo gamers, kali ini aku akan mencoba bermain Mobile Legends dengan menggunakan hero baru, yaitu hero Florin. Hero Florin ini adalah hero support yang memiliki kekuatan mage. Nah, seperti apa skill-skillnya? Langsung aja kalian tonton di video ini ya, sampai selesai. Nah, di sini hero Florin adalah hero support mage. Nah, di belakangnya itu ada kayak kucing apa-apa gitu ya. Nah, langsung aja kita serang minionnya. Dan di sini hero Florin memiliki stack yang ada di bawah itu ya. Jumlahnya itu, stacknya itu bisa bertambah sendiri dan nanti bertambah sangat besar kalau kita menggunakan hero ini. Jadi bertambah terus, nggak ada henti-hentinya ya stacknya. Nah, di sini aku juga akan membagikan item tersakit untuk hero Florin ini. Mungkin kalian bisa mencobanya atau secara otomatis kalian ketika mendapatkan hero ini langsung ada di susunan build hero kalian ini, hero Florin ini. Ini kita berhadapan dengan, nah ini item pertama udah jadi, Demosus. Selanjutnya kita ke item Necklace of Duress. Nah, item ini bisa menambahkan 60 magic power, 5% cooldown reduction, dan 10% magical life steal. Serta dia memiliki pasif unik Drain yang menambahkan darah gitu ya, menambahkan physical life steal terhadap hero kita. Nah, ini nge-clear dulu. Nge-clear minion musuh dulu. Sekarang kita clear minion dulu. Ketika kalian nge-clear minion atau nge-clear apa aja sih ya, kayak monster gitu, nanti stacknya bertambahnya lebih cepat lagi. Makanya kalian usahakan bisa nge-clear minionnya itu. Nah, ini adalah gambar kucing-kucing, ini adalah gambarnya stack hero Florin ini. Jadi belakangnya itu loh, kucingnya itu loh, setun-setunnya gitu. Kucing apa? Hewan apa itu? Kucing kayaknya sih. Kalau hero kucing, iya kok hero kucing. Hewan kucing ini mungkin kucing ya. Bentuknya kok kayak kucing gitu ya. Mungkin kucing juga. Ini sambil mencoba ya, mencoba hero Florin ini. Jadi aku bayuankan dengan hero Hanabi biar kita tahu skill-skillnya, skill-skill hero Florin tuh kayak gimana. Nah, skill hero Florin yang pertama itu damage, memberikan damage, magic damage. Skill yang kedua ini CC atau stun ya, jadi memberikan efek slow atau stun pada hero musuh. Nah, efek ketiga atau skill ketiga atau ultinya ini bisa memberikan heal dan juga healing untuk hero Florin sendiri dan juga untuk hero teman-teman hero gitu ya, hero tim kita lah gitu. Hanabi ikut-ikutan juga. Nah, yuk kita stun kemudian kasih skill pertama. Nah, ia akan menambahkan heal. Mantep. Flame shot. Mantap. Nah, kalian ketika menggunakan hero Florin ini, aku saranin untuk battle spellnya kalian bisa menggunakan flame shot. Nah, item kedua kita udah jadi. Selanjutnya kita ke item Fleeting Times Ultimate Cooldown Reduction. Ini tujuannya sih untuk kemarin apa ya? Kan cooldown reductionnya biar tidak lama gitu. Cooldown ulti apa? Skill-skillnya ini. Sama nanti ada mananya untuk menambahkan mana gitu. Biar hero Florin kita ini tidak kehabisan mana dengan cepat. Jadi mananya
awet gitu. Kita jangan sampai maksimal stack-nya Hero Florin ini adalah 1000 stack gitu. Jadi lebih besar dari Aldous ya stack-nya. Stack-nya Aldous itu 500 ya. Kalau Florin ini 1000 ya, lebih besar ya stack-nya. Dan lebih terasa gitu. Stack-nya mungkin ke skill keduanya ya stack-nya. Atau skill pertama ya stack-nya itu. Mungkin kalau ada ya teman-teman yang tahu langsung komen, atau mungkin dua-dua skill ini ya bisa nambahin stack-nya gitu. Jadi stack-nya bertambah dan skill satu dan keduanya Florin ini akan semakin terasa gitu. Damage-nya akan semakin terasa. Ada stack-nya ternyata. Kita nge-clear dulu. Iya. Ini aku mencoba di mode custom ya teman-teman. Karena kalau di mode klasik itu pasti gua nggak dapet hero yang Florin ini. Mungkin tim setim aja yang dapet ya. Ya daripada kita nungguin yang di klasik, mending di mode custom aja ya kan. Lebih bisa tahu skillnya kayak gimana. Tapi nanti aku usahakan sih main hero Florin ini di klasik. Kalau di ranked aku belum berani, soalnya masih baru tahu ya, masih baru belajar hero. Jadi lebih ke difokuskan ke di custom aja, mode custom. Kalau klasik ini nanti aku usahain buatin videonya. Karena nanti kalau di mode klasik kan akan lebih terasa gitu nanti. Skillnya Florin skill pertama kayak gimana, skill kedua kayak gimana, terutama skill ketiganya. Nanti skill ketiganya menambah efek heal ke hero kita aja atau ke hero satu tim. Nanti skill ketiganya aku usahain main hero Florin ini di mode klasik. Bahkan aja semoga bisa terrealisasikan. Nah, item ketiga kita udah jadi. Sekarang kita ke item yang keempat, yaitu Oracle. Nah, Oracle ini menambahkan 850 darah, 42 magical defense, dan 10% cooldown reduction. Mantep banget nih item ini untuk defense ya. Jadi item Oracle ini adalah item defense. Jadi bisa untuk memberikan magical defense ya, atau memberikan defense gitu. Dia ngulti. Nah, kita harus versus ada physical attack-nya, HP-nya bertambah. Physical attack-nya, physical defense-nya bertambah tadi. Karena kita pakai Oracle tadi. Tapi ini belum, Oracle-nya belum ya, belum jadi. Tapi dari physical defense yang ada di hero ya. Nah, langsung aja kita kalahkan hero Hanabi-nya yang mayoritas maju mundur kayak kita. Yuk, ada kesempatan, kita kill langsung aja. Yuk, nah mantap, ini bisa ngekill. Nah, langsung aja hapuskan hero Hanabi ini. Cepat. Nah, aduh nggak kena, tapi kena ini ya, kena flame shotnya Florin. Nah gitu, kalau kita menggunakan battle spell flame shot untuk hero Florin itu sangat ada manfaatnya banget. Ketika hero musuh udah sekarat darahnya tapi dia kabur ya, kita flame shot aja. Nah mantep, bisa sama kalau hero lawan mendekati kita, kita bisa flame shot, nanti hero lawan akan menjauh dari hero kita. Itu sih gunaan battle spell flame shot. Kita mundur dulu karena minion musuh, hanya kita berhadapan dengan minion musuh, damage-nya pun ya tidak lumayan sakit sih, tapi kalau dibiarin bisa mengurangi darah kita gitu.
kita nyerangnya sambil mundur. Nah, ini Hiro Hanabi-nya ini mantap, sip. Nah, item Oracle kita udah jadi. Selanjutnya kita menuju ke item Immortality. Nah, item Immortality ini bisa kita gunakan untuk jadi defense Hero Florin kita. Terutama di item ini bisa memberikan efek kita bangkit kembali setelah dikalahkan oleh hero musuh gitu. Jadi setelah kita dikalahkan, ditumbangkan oleh musuh, hero musuh, kita bisa hidup kembali dengan dan mendapatkan tambahan HP atau darah juga. Clear minion lagi. Duh, kita di stun sama Hanabi. Tenang aja, bisa lolos. Hanabinya di mana? Kemana tuh Hanabinya? Mantap. Nah, sip, dapat Hanabi lagi. Nah, ketika kalian menggunakan Hero Florin ini, tenang aja, untuk kalian ketika HP atau darah kalian sedikit, bisa kalian gunain skill atau ultinya Florin ini untuk bisa menambahkan darah Hero Florin kalian. Sangat mantap, bukan ini hero baru, OP banget nih kalau untuk support. Nah, ya mantap, bisa ngekill lagi. 10-0 ini by one ini. Lo, maju dia. Hanabinya kok maju. Serang aja lah. Yuk. Mantap. Nah, selain memberikan efek heal, mungkin nanti ketika kita menggunakan ultimate-nya Florin ini, kita bisa menambahkan kecepatan pergerakan hero Florin kita ya. Bisa untuk kabur, bisa untuk mengheal teman satu tim kita, bisa untuk menyerang dengan cepat hero musuh. Nah, seperti ini Florin. Nah, yuk kill. Iya, dapat. Di sini kita nambah physical defense-nya, nambah ya. Tadi 40 atau berapa ya tadi? 40 ya, sekarang bertambah jadi 52. Iya. Mantap. Iya. Nah, mantap, yuk. Sip. Iya, dapat legendary. 13-0. Ya ampun. Nah, item immortality kita udah jadi nih, teman-teman. Langsung aja kita pilih item immortality-nya. Hey, sadar enggak ini immortality-nya udah. Nah, dapat tuh immortality-nya. Ya, ini mungkin masih gua masih fokus ngewar ya. Enggak tahu kalau item immortality-ku udah jadi. Nah, item kita udah max. Jadi, itulah teman-teman ya untuk item Hero Florin tersakit part pertama. Mungkin nanti kalau bisa aku usahain buatin part keduanya ya, item dan build Florin tersakit. Jadi tunggu aja di channel ini ya, biar kalian tahu build dan item Hero Florin tersakit. Bisa langsung kalian subscribe channel Haryanto Gaming, dan kalian bisa tahu juga item dan build hero-hero yang lainnya juga yang tersakit terutama. Nah, kita ini kill Hanabi dulu nih. Kejar Hanabi sampai dapat. Kejar. Oke, dapat akhirnya. Hanabinya udah hidup lagi. Kita clear aja. Kita clear aja. Mantap. Serap. Yo, mantap. Nah, kita pakai ramuan magi. Yo, kita clear. Lah, Hanabinya hidup, ya ampun. Hanabinya udah hidup ternyata. Clear minion aja. Ya, minionku mati semua. Astaga.
this world is full of things that I don't know. Nah, jadi gini. Kita mundur aja. Nah, ketika kita ngeluarin skill pertama, kita bisa memberikan damage kepada musuh. Ini, ketika kita menggunakan skill keduanya, kucingnya itu akan berubah menjadi skillnya, ya kan? Dan kalau sudah selesai, dia menjadi kucing kembali gitu. Nah, lihat, nah, ya kan? Nah, iya. Ya ampun. Aduh. Ya ampun. Jangan. Gua dikejar Nabi, jangan. Nah, kita bisa nge-heal kali aja. Nah, di sini skill pertama yaitu Soul bisa memberikan damage dan juga heal ternyata, teman-teman. Bisa memberikan energi 420 ditambah 319 magic damage dan memulihkan 150 ditambah 138 dari HP. Kemudian Sprout ini bisa CC sama damage. Kalau ultinya atau Bloom ini bisa memberikan heal dan damage juga ternyata. Aku kira cuma heal, ternyata ada damage-nya juga untuk ultinya Florin ini. Dan ada pasifnya yaitu Dew buff atau kucing tadi itu ya. Bisa memberikan stack, itu termasuk skill pasifnya ternyata. Dan di sini kita bisa lihat untuk Bloom-nya bisa memulihkan 520 HP tambah 65 lagi. Lumayan sih ya. Kita kembali ke base dan Iruhanabi-nya menyerang turret ya. Menyerang minion dan turret kita nih. Jangan sampai kita kalah sama Hanabi ya. Tapi tadi turret yang atas itu udah hancur sih. Kucingnya ini ternyata. Tapi nggak apa-apa. Tapi kita bisa sudah bisa meratakan turret yang di tengah. Di mid line ya. Aman jadi. Nah, ini. Mantap. Good. Samain Hanabi lagi. Kita di sini bangkit atau bangkit kembali ya menyerangnya. Tadi sempat mundur karena darahnya mau habis. Kita harus maju lagi nih untuk ngalahin Hanabinya ini. Nah, kita nge-clear dulu. Nge-clear minionnya dulu biar tidak mengganggu. Ternyata Hanabinya juga ikut-ikutan. Kita clear aja Hanabinya kalian. Iya, mantap. Hubung wipe out dan hero Hanabinya belum. Kita langsung aja serang turret, serang towernya. Wah, Hanabinya udah bangkit. Nah, kita stun aja. Iya. Udah mundur. Ternyata Hanabinya yang mundur. Sebentarlah, kita maju lagi. Yuk, kita hajar Hanabinya lagi. Iya, ya, shutdown ternyata kita kalah. Kita harus menyerang lagi base-nya. Karena tadi udah aku serang, ter-comeback lagi. Udah comeback, kalah comeback lagi. Gak masalah nih. Nah, yuk, kita clear minion dan juga Hanabinya. Darahnya udah lumayan tuh bersih ya, tapi tak masalah. Stack kita pun juga udah full dan skill kita udah penuh semua. Kita bisa dengan mudah untuk mengalahkan Hanabinya. Iya, darahnya tinggal dikit lagi. Gua skill pertama udah keder ya. Stun, dapat, bisa kena stun, bisa. Iya, mantap. Yuk. Ya, ada Hanabinya lagi. Ayo kita stun lagi Hanabinya. Kita stun. Kita kejar. Nah, sip. Mumpung masih cooldown,
hero Hanabi-nya kita harus clear turret-nya dengan segera. Tower loh, turret lagi sih ya. Nah, akhirnya kita berhasil mengalahkan hero Hanabi by one. Nah, sebelumnya jangan lupa like, share, comment, subscribe.